Tuan-tuan hakim yang terhormat, pengadilan Anda menunggang sebuah kerugian besar. Dengan apa kami melakukan kejahatan besar yang kuat membantu? Dengan pedang, dengan kudil, bom. Medan perjuangan kami tak lain adalah gedung-gedung pertemuan publik dan surat-surat kabar. Bukan sekarang. Dan tujuan kami juga sekedar untuk memperjuangkan keadilan bagi saudara-saudara kami. Rakyat yang selalu tertindas. Rakyat yang berpenghasilan cuma 60 rupiah setahun. Sementara orang-orang mungkin memperoleh 9.000 rupiah setahun. Jika tuan-tuan mengatakan ini pemberontakan, kami mengatakan bukan. Kami di sini ingin menggugat kemanusiaan Den Haag dan tuan-tuan hakim yang terhormat. Kami tidak bersalah. Tapi jika cita-cita perjuangan ini terwujud dengan penderitaan ketimbang kebebasan kami, saya serahkan jiwa raga ini dengan sukarela. Oh,